Salam musik dan salam kenal, nama saya Philip Sumargo dan video ini merupakan penjelasan dari web kelas yang akan diadakan dengan topik modes, From Ionian to Locrian Modes. Saya akan mulai penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan dasar, yaitu, apakah itu modes? Nah, ada tiga fakta menarik mengenai modes ini. Yang pertama, modes adalah sebuah tangga nada atau sistem yang digunakan lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum populernya tangga nada mayor dan minor. Yang kedua, modes ini sempat menghilang atau tidak muncul di permukaan selama kurang lebih 300 tahun, yaitu dari zaman Barok sampai dengan Romantik. Dan fakta ketiga yang paling penting, modes ini kembali digunakan di zaman modern ini. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang modes menjadi sesuatu yang penting untuk boleh kita sama-sama pelajari. Saya akan kasih contoh dua buah karya yang menggunakan modes. Yang pertama dari Disney. Kelas ini diperuntukkan baik bagi mereka yang belum pernah mendengar sama sekali tentang modes, atau mungkin rekan-rekan yang ingin mengingat kembali mengenai modes ini. Kelas akan terdiri dari 3 kali pertemuan. Yang pertama, kita akan sama-sama membahas mengenai sejarah singkat dan rumus dari ketujuh traditional modes yang ada. Pada minggu kedua, kita akan melihat lebih banyak karya-karya yang menggunakan modes. Dan pada minggu ketiga, setelah kita mengetahui tentang modes, kita melihat komposer-komposer menggunakannya di dalam karyanya, dan kita akan mencoba sama-sama membuat komposisi sederhana menggunakan modes. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa, dan salam musik.